Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di hadapan masjid warisan, katanya ni masjid dulu, masjid raja, masjid besar zaman-zaman dulu. Masjid ni dah lama, kita nak nak tahu sedikit sejarah masjid ni. Jadi kita nak tanya pakar, katanya Haji Lokman ni dia ada banyak tahu tentang masjid ni. Jadi kita nak tanya beliau supaya beliau boleh bercerita pada kita asal usul masjid ni, tahun berapa dan macam-macam cerita pasal masjid di Cepor ni. Jadi Haji, bolehlah cerita pada Lenggung TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nak cerita masjid ni, dia kena bermula pada sejarah Melaka. Bila Portugis masuk ke Melaka tu, and then kita sebenarnya bukan kalah kat Melaka tu. Ada pesanan Rasulullah, satu ketika kita kena bawa agama tu lari daripada orang yang nak ni lah, yang nak menawar kita. Jadi itu yang tindakan yang ambil oleh Sultan Melaka. Masa tu Sultan Melaka dia bawa orang-orang Melaka ni pergi dekat Bintan. Masa Bintan, dari Bintan masih lagi Portugis datang lagi ke Bintan. So diorang pindah ke Kampar. Di Kampar tu tertubuhlah kerajaan dengan Sultan Mahmud sebagai Kampar kita ni. Kampar Indonesia. Kampar Indonesia. Jadi bila di Kampar, Tun Saban beritahu tuanku, ampun tuanku, kita dah tenang di sini. Jadi dia nak pergi menuntut ilmu. Maka dia pergilah ke petani, nama tempat tu Berudung. So dia pergi ke Berudung ni, dia menuntut ilmu di sana. Dalam waktu yang sama juga, Berudung Budi nama tempat tu. And then dalam masa yang sama, dia turun ke bawah ni, dia jumpa dengan Hulu Perak. So di situ dia buka kampung Relap Hati di dalam hutan belum sekarang ni, hutan belum. Jadi dari sana tu berkampung dekat sana, dan orang pun mula datang, orang petani mula datang, orang dari Riau, daripada Kampar pun datang. Bila dah negeri tu dah membangun, zaman dulu, cara membangun zaman dulu lah, dia pergi pula balik ke jumpa dengan Sultan Mahmud untuk nanti merajakan seorang raja di negeri Perak. Masa dari situlah datangnya Sultan Muzaffar Shah pertama pada tahun 1528. Sultan Perak pertama. So datang kat sini, Sultan Perak masuk ikut Sungai Perak. Yang peristiwa yang dekat yang di pantai yang kata tu, tu semua orang tahu cerita tu kan. Betul macam pasal ni orang tahu. Dari situ dia masuk Sungai Perak, and then dia orang berkampung lah di tempat namanya Tanah Abang. Di situlah istana mula-mulanya, istana mula Sultan Perak pertama. Jadi dari Relak Hati nak turun mai ke Tanah Abang lalu Sungai Perak lah. Bila lalu ke sungai tu, jadi dia orang nampak lah ni. Kemudian bila dia balik sekali lagi tu, dia bawa lah adik-beradik dia, tapi Tun Putih waktu tu dah datang. Adik dia nama Tun Putih. Tun Saban ni dia ada 12 orang adik-beradik. Jadi Tun Putih ni dia datang dengan Sultan. Dia kata dengan Tun Putih, Putih, kau duduklah dengan Sultan, jagalah sakit kering Sultan, tinggal sama Sultan, dengan Sultan. Jadi di situlah. Jadi bila Tun Putih tu ulang alik ke Relak Hati ni, dia nampaklah Kuala Sungai ni. Dia berhenti kat situ. Dia nampak macam boleh buat kampung kat sini. Itu yang saya cerita dengan Datuk tadi, yang kayu jatuh dekat sungai tu tumbang. Jadi bila air arus bertolak, dia tibai balik tu, dia tu yang Cepor. Cepor. Nah itu. Dia orang masuk sini sampai ke dalam, dekat rumah yang goleng tu dia kena satu batu. Di situ dia terpacak kereh. Dia pacak kereh, dia kata berkampung lah kita di sini. So berkampung gitu. Bila di situ lah mula tak buka, sebab di situ ada bukit nama Bukit Belapis. Ni sebab, Tun Saban ni. Adik Tun Saban. Jadi dari situ dia buka kampung ni. And then dia tak tinggal di sini. Yang tinggal di sini lah Putih Sahak. Putih Sahak. Pada Putih Sahak adik ni anak kepada Tun Putih. Jadi anak saudara Tun Saban lah. Jadi pada 1528 tuanku masuk, 1539 dia Sultan perintahkan semua di bawah jajahan dia, setiap kampung mendirikan masjid. Jadi didirikanlah masjid ni. Dulunya masjid ni dia pakai dinding kelarai, kayu tiang pun kayu tu.
Dah memang. Siapa yang diri masjid ni? Si anak si putih. Anak-anak Tuan Putih lah, Putih Sahak. Putih Sahak lah diri masjid. Ya, Putih Sahak dengan orang kampung lah. Tapak yang sama ni ya? Tapak yang sama. Putih Sahak dia kan. Jadi, dulu asal dinding gelarai apa tu ditukar ni, dia melalui tiga evolusi. Tapi rangka tak ubah. Jadi, dari situ lah. Dia yang kampung ni, dulu tak cukup korum. Kan kena 44 orang. Jadi, orang Beng, orang Cepoh, orang Beng, orang Cepoh, orang Luat, orang Bukit Sapi, dia orang akan semayang di sini setiap hari Jumaat. Jadi dia orang tu datang hari Khamis. Hari Khamis dah mari dah. Hari Khamis datang, and then dia orang bermalam lah. Dekat adik-beradik kat sini apa semua kan, dia family. Dulu Beng dengan ni jauh lah. Jauh lah dulu. Sekarang ni kita tak boleh nampak dalam waktu sekarang tu kan. Kita nampak waktu sekarang nampak macam ni lah. Tapi dulu tu memang tu. Jadi itu depa nak depa family dulu dia dapat. Jadi dia datang hari kami lepas solat Jumaat terus balik. That's the story ni. Kalau kita tengok masjid ni dia dipengaruhi oleh sedikit Minangkabau, Riau dan juga Sumatera. Khususnya sebelah Asahan. Cuma bumbung panjang tu dia tetap ada. Cuma dia tak ada lengkung pulau yang yang di Indonesia dia lengkung. Dia ada lengkung tu. Ini tak. Dia punya kubah tu macam ni. Sebelum datang pengaruh Mongol yang yang kubah bulat sekarang lah. That is ini betul-betul punya Melayu. Kemudian bunga ni bunga Melayu, bunga Melayu sini. Tu bunga papan cantik tu. Kalau bunga Melayu Indonesia ataupun dia pengaruh oleh Minangkabau, dia macam nak tanduk kebau sikit. Itu dia beza lah. Hari tu kata masjid ni apa? Masjid besar ke masjid? Masjid Raja. Masjid Raja. Pasal apa dia panggil Masjid Raja? Sebab bila masjid ni siap, tuanku dia rajin datang ke sini. Dia gunakan mimbar tu untuk apa? Bagi arahan, bagi apa kat rakyat dia. Jadi orang yang terakhir yang sultan yang masih rapat dengan ni Sultan Derik. Sultan Derik masih datang kat sini. Walaupun masjid baru tu dah ada, tapi dia tak semayang sini masjid baru, tapi dia lebih lebih dekat dengan masjid ni. Dia ini pak menekan saya, pak dia nama Bonsu Ali. Bonsu Ali ini adalah keturunan kita yang masih rapat dengan istana. Kalau Demam ke kalau apa kan, dia akan datang ke sini. Kalau dia datang sini, standar dia datang sini, dia akan ni dengan Bonsu Ali. Dia panggil apa? Bonsu Ali lah. Dia tak, dia panggil apa? Baik, Baginda Ali. Baginda Ali akan kipas dia. Kita ada chemistry dengan Sultan Perak itu, Sultan Derik itu. Itulah yang yang setakat yang saya tahu lah. Tiga evolusi ni ya. Ya, tiga evolusi. So maknanya yang ni tahun berapa ni? Yang yang ada hari ni. Yang ni ni yang ni tak salah saya dah dah mai tahun 18 ni lah. Yang 18 dia. Sebab saya dapat tahu juga zaman komunis ni pun ada apa yang berlaku di sini. Ada cerita. Ada. Okey. Komunis pula dulu ni, komunis sebenarnya komunis ni bila dia dia datang untuk buat amukan pada tahun 48 sebenarnya kalau ikut sejarah tu dia sama seluruh Nusantara ni tahun 48 tu di Indonesia dia bantai habis kerajaan di sana di sini dia masuk kampung ni tapi dia tak banyak melawan sultan di Filipin sama so datang kat sini ni yang tu dia saya taklah nak tumpu sangat benda tu Datuk tak ni tapi saya dapat tahu ada kesan-kesan tembakan ya kesan-kesan tembakan ada lagi masih ada kan? Tapi saya tak tahu mana kalau tanya yang Pak Cukuh tu dia beritahu lah saya cuma fokus pada dia punya design masjid. Okey, kat mana kita nak dapat sejarah-sejarah macam ni kalau tak ada orang-orang macam Haji Lokman ni yang bercerita kan? Sebab tu saya nak rekodkan semua cerita-cerita macam ni. Apa saja yang berlaku di Lenggur ni saya nak rekodkan supaya besok anak-anak cucu kita kan, walaupun dia merantau di mana pun, tapi dema ni ingat keturunan dia, ingat dia punya salah silah je, ingat apa yang berlaku di kampung dia. Contohnya orang Cepoh sendiri, dia pun ada masjid yang begitu bersejarah yang mana zaman-zaman dulu sultan turun ke sini. Jadi yang ni yang saya nak cerita. Alhamdulillah nasib baik ada berjumpa dengan Tuan Haji Lokman yang tahu cerita-cerita macam ni. Jadi kita sangat berterima kasih lah kepada Haji Lokman kerana berkongsi cerita ni. Cerita ni pastinya akan disebar luas, akan mendapat pendedahan. Ramai orang tak tahu, dia akan tahu tentang masjid ni.
kan. Ini sedikit sumbangan daripada Lenggong TV agar masyarakat kita di Lenggong ni menghargai warisan, ingat rasa datuk nenek kita. Itu yang kita nak sampai. Masalah yang kasut tak apa untuk tambah-tambah lagi tu. Saya dah iblat ni ditentukan oleh ulama dan petani. Iblat dia. Sebab tukang yang buat ni, tukang petani dan juga campur dengan tukang daripada apa Kampar, Bentan, Riau yang buat ni. Ni semua ni tiang sendiri. Ni yang sabar pakai. Yang tawah pakai kapak ni, kena nampak kan? Nampak lagi dia kesan-kesan kapak ni. Ha, ni bukan ketam ni. Dia pakai kapak. Dia pakai gaji ni lah. Dah gigi kesok pun ni. Dia sagak balik dengan kapak lah ni. Lepas tinggal dengan masjid ni tahu berapa? Dah tak pakai masjid ni. Yang tu saya tuan kasih. Lampu ni ada maknanya. Yang tu selepas itu hari pasal nampak. Dia sementara banyak budak. Masjid baru tu kan? Ni memang, tapi yang ni apa ni bukan generasi yang pertama lah ni. Ni dah buat lain lah. Dah lain. Tapi masih lagi dengan ukiran yang ni lah. Kalau kita tengok kerawang ni, ini memang kerawang Melayu. Ni kerawang Melayu ni. Kerawang ni memang dia pakai mimbar, macam ni. Mimbar sama juga. Ni mimbar ni pun generasi kedua, ketiga kan ni. Kan ni tengok tiang ni mimbar. Dia pressing kena bawa apa? Kayu-kayu pakai asal lah. Orang kena kolok-kolok lama kolok asal ni kan? Ya, juga ada raga sini. Dia lah dulu tu. Kau pukul kayu, kayu ni tak pakai apa lah, ni semua kayu mubur. Kau pakai kayu mubur. Kayu semua kayu pelat kan? Jadi dia polo-polo. Ui, tak boleh.